Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tujuh Abu Bakar. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Miss berdoa di sini, teman-teman juga berdoa di rumah ya. Doa sebelum belajar. Yuk kita mulai. Selesai. Oke, baik teman-teman. Nih, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sebelumnya Miss mau tanya, tadi teman-teman sudah sholat duha sebelum menyimak video ini? Bagus, teman-teman sudah olahraga dan berjemur? Pintar sekali. Nah, sekarang teman-teman siapkan dulu ya, apa yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah alat tulis, buku tulis dan buku paketnya. Buku paket bahasa Indonesia ya, teman-teman dibuka. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar apa sih? Teman-teman ada yang tahu? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cerita imajinasi. Nah, sebelumnya Miss mau tanya nih, teman-teman apakah sudah pernah membaca atau menonton cerita imajinasi? Iya, betul. Minggu lalu teman-teman sudah membaca ya cerita imajinasi. Yang pertama ada cerita imajinasi yang berjudul apa? Iya, Kekuatan Ekor Biru Nataga. Dan yang kedua, Bayangan Dalam Cahaya. Nah, dari situ teman-teman ada yang bisa atau mengambil inti dari cerita imajinasi itu? Iya, di dalamnya terdapat apa? Biasanya cerita imajinasi? Iya, berupa khayalan. Atau biasanya di dalamnya terdapat keajaiban. Terus tokoh-tokohnya yang unik. Nah, kemarin juga sudah dibahas tentang unsur-unsur teks narasi cerita imajinasi. Ada berapa unsur yang dibahas? Iya, betul, ada 5. Yang pertama ada tokoh, yang kedua ada alur, ada tema, ada latar, dan ada amanat. Oke, hari ini kita akan melanjutkannya ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, teman-teman simak video berikut ini ya. Yuk, disimak. Are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily going nowhere. I find it hard to tell you, I find it hard to take, when people run in circles, it's a very, very mad world. Tersebut. Nah, apa pesan yang dapat teman-teman ambil dari video tersebut? Iya, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman, membutuhkan manusia lain. Ya, di situ tadi terlihat nanti ketika di masa depan orang-orang itu tidak peduli satu sama lain, banyak kepura-puraan di situ, terus egois, mementingkan diri sendiri, dan lebih banyak berinteraksi lewat media sosial, tidak berinteraksi secara langsung. Jadi teman-teman, kita itu harus tahu ya,
kita itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang-orang sekitar atau manusia lain di sekitar kita. Kita tidak boleh egois, tidak boleh tidak peduli dengan lingkungan. Oke? Baik, langsung saja kita ke pembelajaran inti kita ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang teman-teman buka buku paket bahasa Indonesianya halaman 54 ya. Tentang di situ nanti kita bahas ya. Nah, Miss akan membacakan KD-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihatnya di sini ya. KD-nya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian indikatornya, yang pertama menelaah struktur yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi cerita imajinasi yang dibaca. Dan yang kedua menelaah kebahasaan, yaitu kata ganti, kata sambung, kalimat langsung, dan makna khusus cerita imajinasi yang dibaca. Selanjutnya, tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu teman-teman mampu menelaah struktur cerita imajinasi yang dibaca, dan teman-teman juga mampu menelaah kebahasaan cerita imajinasi yang dibaca. Oke. Selanjutnya nih, kita harus tahu dulu ya, pengertian teks narasi itu apa? Teks narasi atau cerita imajinasi adalah teks yang karangan yang dibangun menggunakan alur cerita normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan belaka. Selanjutnya, nah, karena kita akan membahas struktur cerita imajinasi, maka kita juga harus tahu dulu ya, apa saja sih strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Dan yang terakhir ada resolusi. Nah, dalam orientasi itu apa saja sih isi di dalamnya? Nih, kita bahas. Orientasi itu bagian yang merupakan tahap pengenalan yang berupa cerita tentang apa, siapa pelaku dalam cerita itu, di mana cerita itu terjadi, dan kapan cerita itu terjadi. Selanjutnya, komplikasi. Pada bagian ini, tokoh telah mengalami konflik atau masalah. Konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, atau dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, bagian akhir yaitu resolusi. Bagian ini merupakan tahapan penyelesaian atau peleraian. Tahap ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau tidak sedikit cerita yang berakhir dengan tragis dan menyedihkan. Jadi endingnya itu tidak selalu menyenangkan ya, ada yang tragis dan menyedihkan juga. Nah, sekarang ciri kebahasaannya. Dalam teks narasi atau cerita fantasi ada beberapa unsur kebahasaan yang membangun struktur teks narasi. Unsur kebahasaannya adalah yang pertama, terdapat kata ganti. Yang kedua, kata hubung. Ketiga, kalimat langsung. Dan keempat, ada makna hias. Nah, selanjutnya, kata ganti. Nah, kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Kata hubung. Beberapa kata hubung urutan waktu yang sering digunakan dalam cerita imajinasi adalah kemudian,
seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Oke, habis itu ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan tanpa melalui perantara. Selanjutnya ada makna hias. Makna hias adalah makna kata yang memiliki arti tersirat. Oke, nah setelah teman-teman mengetahui materi pembelajaran hari ini, nah Miss ada video nih, teman-teman simak ya, nanti kita bahas struktur dan kebahasaannya bersama-sama, oke? Berlian Tiga Warna oleh Vanessa Miftah Riani. Anika menemukan tiga kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada tiga sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika, serasa ada di langit. Ayo, kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Lima detik kemudian, mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang tiga anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong, selamatkan putriku. Tapi... Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu putri Candy. Anika berlari menuju putri tempat tidur Candy. Dengan ragu, Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo, kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Cika serempak. Setelah itu, Putri Candy menguap. Pelan-pelan matanya terbuka. Terima kasih. Sebagai hadiahnya, ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat, Tamika dan Cika menyahut tas yang diberikan ratu. Tapi
tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi. Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa. Kata Tambika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini. Tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian tiga warna. Dan boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itu. Tambika berteriak ke arah Anika. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tambika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Baik, setelah teman-teman menyimak video tadi, yuk kita sama-sama menentukan struktur dan kebahasaan cerita imajinasi yang berjudul Berlian Tiga Warna. Oke, ini Miss akan memberikan potongan-potongan paragraf. Teman-teman menentukan itu adalah bagian apa ya? Maksudnya struktur bagian apa ya? Yang pertama, nih, yuk kita baca bersama-sama. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi. Anika berteriak, tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa. Kata Tambika dan Cika hampir bersamaan. Tinggallah saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini. Tegas Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian tiga warna. Dan boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itu. Tambika berteriak ke arah Anika. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tambika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika ketika sahabat itu saling merangkul. Nah, di situ menurut teman-teman ini bagian apa? Strukturnya bagian apa? Nih, iya betul. Ini bagian resolusi. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagian apa teman-teman? Anika menemukan tiga kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada tiga sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Nah, dari awalnya ini, teman-teman baca ya, bisa menyimpulkan ini termasuk struktur bagian apa? Iya, betul, bagian orientasi. Selanjutnya, nah, berarti wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Nah, struktur yang terakhir yang belum terisi adalah struktur? Iya, betul, struktur komplikasi. Nah, kita bahas jawabannya mengapa struktur itu menjadi
menjadi jawabannya. Nah, orientasi, kita lihat orientasi itu tadi nomor 2 ya. Alasannya karena terdapat pengenalan tokoh. Nah, di sebuah kamar, nah Anika menemukan 3 kotak gitu. Di situ ada temannya Tamika dan Chika. Yang komplikasi itu tadi terdapat pada ya potongan yang nomor 3. Alasannya tokoh mulai mengalami masalah. Dan resolusinya tadi potongan paragraf ya yang ke-1. Alasannya masalah pada tokoh mulai menemukan jalan keluar. Nah, ini adalah strukturnya ya. Selanjutnya adalah unsur kebahasaannya. Nah, ada kata gantinya di situ. Iya, contohnya saya, iya, mereka, kita, itu contoh dalam teks ya. Alasannya memiliki rujukan orang. Selanjutnya kata sambung. Kata sambung itu contohnya ada dan, untuk, dengan, dan lain-lain. Terus alasannya menyambung kata. Selanjutnya ada kalimat langsung. Nah, di situ ada itu Putri Candy. Nah, itu. Terus diapi tanda petik. Jadi dirinya kalimat langsung adalah diapit oleh tanda petik. Makna khusus. Nah, dalam teks ada Aurora. Katanya tidak umum ya, gitu ya, teman-teman. Nanti akan ada tugas pengerjaannya seperti ini ya, menelaah struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Nah, sekarang waktunya teman-teman berlatih sendiri di rumah ya. Nah, teman-teman nanti akan dibagikan cerita imajinasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha di e-learning. Lalu teman-teman menelaah struktur dan kebahasaan cerita imajinasi tersebut. Nah, cara pengerjaannya seperti tadi, dibuat tabel. Nah, tadi ada unsur teksnya terdiri dari apa. Nah, nanti ada di paragraf keberapa dan alasannya apa. Selanjutnya, menelaah kebahasaannya. Tadi misalnya ada kolom ciri kebahasaannya itu ada kata ganti, kata hubung, kata kalimat langsung, dan makna khusus. Selanjutnya, contohnya dalam teks, kemudian alasannya. Oke, nah nanti setelah selesai, teman-teman seperti biasa memfoto hasilnya, lalu menguploadnya di e-learning ya teman-teman. Baik teman-teman, penyampaian materi dari Miss sudah selesai. Sekarang teman-teman menyimpulkan ya, pembelajaran hari ini itu apa saja sih? Oke, teman-teman tulis di kolom komentar ya, kesimpulan pembelajaran hari ini menurut teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Nah, apakah teman-teman suka? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah, semoga teman-teman dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik ya, dan bisa mengamalkannya. Nah, teman-teman nanti bisa membuat cerita imajinasi secara mandiri. Oke? Nah, teman-teman tetap selalu semangat ya belajar di rumahnya. Jangan lupa mengerjakan ibadah dan pembiasaan-pembiasaan baik, seperti selalu olahraga dan membantu orang tua di rumah. Oke? Baik teman-teman, pembelajaran selanjutnya minggu depan adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Nah, teman-teman bisa membaca-baca materi terlebih dahulu ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran minggu depan. Oke, nah kita akhiri dengan membaca hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, tetap semangat ya sekali lagi. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video pembelajaran